Halo guys, ya hari ini saya tunjukkan sesuatu. Nah, tukar window strip atau molding glass ya, kata cermin luar. Nah, ini kereta kendaraan roda dua ya. Oke, saya tunjukkan cara-cara ya. Nah, tukar yang ini sudah rusak ya. Ini rusak sudah, ada penjaga geta atas dia sudah ya, luput sudah like spaya. Dah 10 tahun lebih sudah. Ini kendaraan sudah 10 tahun ya. Yang ini sebelah sudah satu kara di sebelah depan kiri kanannya. Nah, ini depan sudah satu kar, jadi yang ini belakang dikali saya kasih tunjukkan cara natukar ya. Oke guys, terima kasih karena menonton, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kamu tunggu ya. Gatanya di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya. Ini gata dia. Gata dia sudah reput ya. Jadi di sini air masuk sudah. Nah, air masuk, lepas itu benda-benda yang kecil pun boleh masuk juga ya, macam benda kuaci, kerupuk dia boleh masuk di dalam, sebesar lubang dia. Oke guys, biasanya kendaraan begini yang berumur 10 tahun, 11 tahun akan geta cermin yang ini, geta luar dia akan reput ya, expire, kira expire lah. Oke, hari ini saya akan coba ya, pertama kali menukar. Kita tengok dulu ya, mana kemarin ada sabel ya. Ini sabel kemarin. Oke guys, kemarin sabel. Ini kemarin sabel harga dia Rp39 satu biji, Rp39 satu pieces di perdua. Di perdua service ya, di Renau. Kalau beli di Shopee dalam harga ini, kalau Shopee harga dia murah saja. Di Shopee ada satu ini dalam Rp19, Rp20 satu biji, Rp20 satu biji ya. Di Renau Rp39. Oke guys, kita akan coba ya. Oke guys, ini dia molding glass baru ya. Jadi kita akan coba buka. Kita buka dulu ini. Kita cermin luar sebelah belakang ya, kiri kanan. Oke, kiri kanan. Glass itu. Coba buka, saya coba menggunakan tangannya buka. Oke, kita coba buka. Oke, kita buka dulu pintu supaya. Oke guys, oke, coba sebelah sini buka. Oh keras. Cabut saja ya. Oke, cabut saja ya, sebenarnya senang saja ya. Cabut saja dia mudah, cabut. Sofi yang ini mungkin karena geta yang agak lama sudah, expire sudah ya. Oke, sebelah sini kita akan mulai buka dia, cabut dia, tarik atas dia ya. Cara dia kita akan pada dulu cerminnya. Agak keras sedikit ya. Cabut saja. Ini cabut dia. Tengok dia. Oke, tarik dia atas. Tengok dia. Oke, ini sudah tukar ya. Ini sudah buka ya, yang lama punya ya. Kita akan pasang.
Oke okay guys, ini baru sekarang kita kemasnya. Nah, ini bukan terbalik. Ini kita ambil yang ini. Nah, ini kepala kiri. Guys, okay, sebelum itu kita akan kasih bersih dulu sebelah sini ya. Kita kasih akan bersih yang ini. Ini yang sudah hitam-hitam kita kasih bersih aja ya. Kita kasih lap dulu ya. Guys, kita akan pakai yang ini ya. Terus kita lap ya, kasih kilat-kilat ya. Oke guys, kilat ya. Kilat sudah buka tegar-tegar dari dalam, tanda-tanda pasti-pasti di dalam ya. Oke guys, cara-cara ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke guys. Guys, sambil itu kita akan nyanyi-nyanyi ya. Terima kasih untuk Anda. Yeah. Oke guys, nah ini sudah lap ya. Sudah kita kasih bersih tadi ya. Sab yang tadi kita buka, dia agak hitam ya di sebelah sini. Dan ini sudah putih ya. Kita sudah kasih lap tadi. Pakai kainnya, kain basah. Nah, lepas itu kita... Oke guys, kita kasih bersih dulu ya di sini, di lubang dia. Oke guys, kita akan tukar yang baru ya. Kita pasang yang baru, oke? Okay? Oke, cara-cara ya, timbul betul-betul ya. Untuk menjimatkan pos, kita payah upah sama orang ya. Kita beli pasang sendiri ya. Kalau upah sama orang, nanti bayar 10 ringgit, 20 ringgit lagi rugi. Nah, ini siap sendiri ya. Oke guys, kita tekan saja ya. Minta sahaja, kasih masuk. Guys. Guys, sudah pasang siap ya, sudah siap pasang. Ini kalian tidak seberapa betul ya. Oke guys, yang ini kita akan cabut lagi ya, sebelah kanan. Ini kita payah bukain ya, kita akan cabut saja deh. Agak ketat sedikit lah. Oke, sekarang kita buka yang ini. Kita akan bersih-bersih dulu ya. Kasih pilih dia yang ini, yang hitam-hitam sebelah siringnya. Sebab dia banyak sudah tanda-tanda melekat ya. Tanah pasir lah kali ini, tak pun tegar-tegar yang lainnya. Oke guys, selap-lap dulu ya. Cocok-cocok ya, silap dia ya. Silap dia, bersih-bersih ya. Guys, ya ini cara dia. Sebenarnya guys, simple saja ya, mudah saja untuk kita tukar sendiri ya. Yang penting yakin, tidak payah minta upah sama orang ya. Kalau upah, buang 20 ringgit lagi. Menata satu pintu dan minta 5 ringgit, 55, 20 ringgit. Nah, 20 ringgit empat pintu ya, rugi. Bagus tukar sendiri saja ya, save guys. Ya. Yeah. Ini kendaraannya mau dekat 11 tahun sudah jadi. Udah punya gata luar pun expire sudah, jadi mau harus ditukar sudah ya. Oke guys, oke clear dulu. Oke, lepas itu kita akan tukar ya. Oke guys, kita ambil yang baru ya. Kita ambil yang baru. Oke, yang ini yang baru ya, baru. Oke guys, baru. Jadi kita kasih begini dulu ya. Oke, ambil ketegangan aja. Baru kita pasang begini ya. Oke guys, kita kasih begini dulu ya. Oke guys, kita pasang yang baru ya. Ini baru sudah ya, kita akan pasang dia.
Ah, mudah saja guys, kita pasang begini saja. Ini saja. Oke, guys, mudah saja ya. Ah, sudah ya. Oke, semoga bermanfaat info Anda pada hari ini ya. Pasang tukar cermin getah luar ya, ataupun molding glass ataupun biasa kena panggil wood strip, banyak nama ini. Jadi saya panggil molding glass. Okay.